Untuk JP Water Track sendiri, kalau dulunya itu tempat biasa aja ya. Ini kami kelola udah 1 tahun, itu bertempat di perbatasan Kecamatan Tenjolaya sama Kecamatan Pemijahan Jagapati pastinya. Kalau untuk water track, nama water track sendiri ya diambil dari wahana yang seperti ini ya. Dia kalau untuk water track ini, paper tubing ya, itu sama atributnya sama dengan arum jeram ya. Kalau nggak rafting gitu, kalau bedanya kalau untuk paper tubing dia menggunakan media gitu ya. Tapi itu tergantung skala air gede kecilnya gitu ya, besar kecilnya skala air. Tapi sekarang udah dibikin wisata keluarga, yaitu spot-spot foto, diantaranya ada kolam, ada nama-nama buat foto spot di situ Pak ya. Kalau untuk tiket masuk ke sini Rp10.000 ya, kalau untuk tiket umum sekali masuknya itu. Rp10.000 itu fasilitas dari kami, seperti atribut-atribut atau gajibu-gajibu, topi-topi bisa dipergunakan ya fasilitas.